Pandi serta kawan-kawan media. Pagi ini kita berkumpul di sini. Saya Kolonel Infantri Singgih Pamudi, Kepala Penerangan Pertamina Brawijaya. Kita mengklarifikasi berita-berita yang berkembang di media sosial bahwa salah satu anggota Pertamina Brawijaya atas nama Prakagida ketika melaksanakan pengamanan kotak suara, yaitu yang bersangkutan BKO ke Polres KP3, terutama di Polsek Kenjeran, itu mengalami pingsan sehingga sampai saat ini dirawat di Rumah Sakit Suwandi. Berkembang berita-berita yang simpang siur di media sosial bahwa yang bersangkutan mengalami keracunan. Nah, di sini kami tegaskan bahwa berita itu tidak benar. Yang bersangkutan dari gejala-gejala klinis yang ada, dari hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan terhadap yang bersangkutan maupun rekan-rekannya, pemeriksaan food security terhadap makanan yang dimakan terakhir, maupun pemeriksaan dari hasil kerja tim dokter Rumah Sakit Suwandi, tidak menunjukkan gejala-gejala bahwa yang bersangkutan itu mengalami keracunan. Jadi secara kronologis bisa saya sampaikan bahwa yang bersangkutan melaksanakan makan sahur bersama rekan-rekannya itu pukul 03.00, ya, dimana di dalam pengamanan kotak suara ini shiftnya per 6 jam. Yang bersangkutan kebagian dari jam 2 kemudian turun jaga jam 8. Setelah makan sahur melaksanakan sholat subuh, kemudian jam 8 pagi serah terima kepada shift berikutnya. Nah, selesai setelah turun dari melaksanakan jaga tersebut, yang bersangkutan istirahat tidur, baru jam 11 lebih rekannya yang sesama tim jaga yang istirahat itu melihat yang bersangkutan mengigo dan keluar bumi di mulutnya. Ketika dibangunkan ada gejala-gejala sakit, dibawa ke Rumah Sakit Suwandi. Beberapa hal yang menjadi fakta di lapangan bahwa yang bersangkutan itu tidak mungkin sakitnya ini karena keracunan. Yang pertama, rentang waktu antara sahur jam 3 pagi dan timbulnya gejala yaitu jam 11 pagi itu waktunya sekitar 8 jam. Ini kalau keracunan tentu keracunan makanan atau keracunan karena kontak yang lain, tentu reaksinya tidak akan selama itu. Yang kedua, bahwa yang bersangkutan melaksanakan kegiatan bersama dengan kawan-kawannya. Itu ada satu peleton yang melaksanakan BKO, kemudian makan bersama-sama, sahur bersama-sama. Rekan yang lainnya tidak ada yang merasakan gejala itu. Bahkan sampai saat ini, yang lainnya juga melaksanakan tugas dengan baik. Artinya, kalau memang keracunan pasti yang lain juga mengalami hal yang sama. Kemudian fakta yang ketiga, dari tim Detasemen Kesehatan sudah melaksanakan pemeriksaan food security. Jadi kita di Kodam 5 ini mempunyai tim food security yang biasa melaksanakan pemeriksaan makanan terhadap tamu-tamu VIP, baik tamu VIP dalam negeri maupun VIP luar negeri. Hasil pemeriksaan makanan dari sisa yang terakhir dimakan oleh Prakagida tersebut tidak menunjukkan adanya kandungan racun. Nah, di sini sudah dilaksanakan pemeriksaan terutama terhadap zat-zat yang mengandung nitrit, arsenik, sianida maupun formalin. Semuanya negatif. Artinya tidak ada kandungan yang membahayakan dalam makanan yang dimakan oleh yang bersangkutan. Ini nanti secara medis akan disampaikan oleh tim dokter, tetapi kami dari Kodam menyatakan bahwa yang bersangkutan ini murni sakit secara medis. Kemudian secara umum, kami semua tadi sudah menjenguk yang bersangkutan, kondisinya sekarang sudah membaik, sudah sadar, bisa diajak berkomunikasi. Nah, mungkin nanti rekan-rekan media perwakilan satu atau dua orang yang mau melihat kondisi terakhir bisa bersama kami. Tapi kami yakinkan bahwa kondisinya sudah membaik. Kemudian di sini satu hal yang perlu kami tekankan bahwa masyarakat agar lebih berhati-hati memilih atau mengkonsumsi informasi, karena kita tahu bahwa saat ini banyak sekali hoax yang makin berkembang, sehingga kalau ada hal-hal yang menyangkut instansi TNI atau Polri, berita-berita yang berkembang dan tidak yakin langsung bisa ditanyakan. Berkaitan dengan prajurit Kodam 5 bisa ditanyakan kepada saya selaku kepala penerangan maupun kepada para komandan-komandan komando kewilayahan, baik komandan Kodim maupun komandan-komandan yang ada di lapangan. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mari kita tingkatkan kecerdasan sosial kita dengan memilih berita-berita
dan tidak menyebarkan berita-berita yang tidak diyakini kebenarannya. Untuk melawan hoax ini, kami selalu berkomunikasi dengan pihak Kabit Humas Polda. Tiga hal yang harus kita laksanakan, yaitu ketika kita mendapatkan informasi, kita cek and check kebenarannya. Kalau tidak yakin, laksanakan verifikasi, tanyakan kepada pihak yang berwenang. Saya kira ini dari saya, nanti dari tim dokter maupun dari pihak kepolisian juga akan menyampaikan fakta-fakta tambahan. Terima kasih. Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien ini terkena stroke perdarahan, bukan karena racun dan sebagainya. Nah, itu kita buktikan dengan pemeriksaan klinisnya. Jadi bicaranya sampai saat ini masih agak cadel. Kemudian yang kedua, mata sebelah kiri agak menutup, tapi sekarang sudah bisa buka bagus. Dibanding dengan yang kanan masih ada sedikit perbedaan. Kemudian dari hasil CT scan menunjukkan adanya perdarahan di tepi batang otak. Ini adalah tempat yang sangat vital, karena di situ pusat kesadaran, pusat jantung, pusat paru ada di sana semua. Nah, karena ada di tepi, sehingga tidak terlalu mempengaruhi kesadarannya. Walaupun kemarin sempat menurun kesadarannya, tapi di tepi itu dia melebar masuk ke dalam saluran aliran cairan otak. Dan itu yang harus kita observasi ke depan, karena masih ada risiko. Kalau aliran cairan otak itu terbuntung, maka masih akan ada kemungkinan kesadarannya menurun. Kalau kesadaran menurun, nanti akan kita periksa ulang CT scan apakah cairan otaknya menumpuk. Kalau menumpuk, maka akan kita lakukan tindakan operasi untuk mengalirkan cairan otak itu. Jadi itu langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan dari tim medis Rumah Sakit Sulawesi. Kami dari Polres Pelabuhan Tanjung Barat hanya menambahkan saja bahwa pelaksanaan operasi mata berata saat ini masih berlangsung dan tentunya kami masih disupport dari rekan-rekan TNI karena TNI Polri dalam hal ini termasuk dalam operasi mata berata pihak kami. Tentunya dari sisi pengamanan kami selalu memberikan maksimal untuk kerjasama dalam hal apapun. Tentunya ketika ada insiden yang memang yang sepertinya kurang menguntungkan bagi kami dalam hal pengamanan, kami tetap memberikan bantuan yang maksimal. Kami juga support dari Bidokes, dari Polda Jatim, pihak medis turun juga, tentunya juga dari Kodam juga kesehatan juga turun. Semua memastikan bahwa ini tidak seperti yang beredar di media sosial atau di masyarakat. Tentunya kami berharap bahwa ini tidak menjadi panjang lagi yang informasi yang tidak benar. Dan tentunya kami tegas kalau ada informasi yang tidak benar, menghasut dan lain-lain dengan berita yang tidak valid, ada dampak hukumnya. Itu pasti, karena bagaimanapun juga jangan sampai hubungan yang sudah baik, kerjasama yang baik antara TNI Polri dalam pengamanan operasi mata berata ini menjadi tercoreng hanya gara-gara berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya kami dalam hal ini memberikan support. Kita sudah dibantu selama ini, kita sudah diberitahukan prajurit-prajurit terbaik dari TNI. Tentunya kita juga memberikan maksimal dalam hal sama-sama dalam layanan pada saat pengamanan. Saja yang bisa saya sampaikan, kalau ada tambahan monggo silakan dari kami.